Halo Sobgas, ketemu lagi dengan aku Nopal. Dan hari ini kita akan showcase map rumah full redstone coy. Oke coy, jadi aku udah ada di mapnya. Nama mapnya itu Epic Redstone ya. Yang buatnya itu adalah This is my skin pass, download and enjoy, created by Rangga Redstone 29. Subscribe my YouTube channel Rangga Redstoner 29 coy and Rangga Gamer 29. Ntar welcome to my world the redstone house and please next pick up. Oke, apa ini? Oh, kunci coy. Oke ya. Oke, dan di sini aku juga pakai shaders biar lebih bagus aja. Ini apa nih? Tunggu 8 detik untuk membuka pintu. Oke, kita masukin ini. Ntar itu apa tuh, ada suara tuh. Oke, kenapa nggak terbuka? Oke, udah coy. Loh, kok cuma satu? Ntar kenapa cuma satu? Ntar coy, kayaknya ada kesalahan nih, sumpah dah. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Oke, jadi aku udah lama nunggu ini coy. Oke, hancurin aja. Oke, maaf yang buat map ini karena udah aku hancurin ya. Oke, di sini ada apa? Oke, ambil kunci. Dan ini untuk tutup pintu coy. Oke, itu soalnya udah aku hancurin tadi. Oke, di sini ada seperti biasa aja. Oke, di sini ada rumah seperti biasa. Loh, ini kenapa? Oh, bayangan coy. Karena saya pakai shaders ya. Ntar, pertama-tama kita mau kemana ini? Oke, di sini. Oke, ini kita siangin dulu. Oke, udah, widih, shadersnya bagus banget. Oke, dan di sini aku tahu. Loh, benar tadi coy. Oke, kayak ini ya. Udah hidup lampunya. Dan apa yang terbuka? Oke, ini apa? Input firework here. Oke, kita ambil dulu firework. Di sini mungkin. Oke, ini apa gunanya? Aku nggak tahu sumpah. Mungkin di belakang sini ada yang terbuka mungkin. Oke, di belakang sini juga nggak ada apa-apa. Oke, itu apa? Mungkin kita bakal lihat dulu di luarnya dulu ya. Oke, ini apa lagi nih? Oh, ayam. Aduh, mau dijadiin capsi tuh guys. Oke, ntar saya biasanya penasaran nih coy. Terus apa? Wow. Oke, ini jujur aku nggak tahu gunanya apa ini. Oke, nggak tahu sumpah. Mungkin kita langsung aja. Oh, ini terbuka ini coy. Dan ini kenapa hancur? Oke, aku bersadar berarti rumah yang besar itu coy. Coba kita tutup lagi. Oh iya, iya. Kegunaannya untuk membuka pintu ini coy. Oke, langsung aja. Memang kayak gitu berarti modalnya coy. Oke, di sini ada kepala. Ntar. Oke, di sini ada. Dan saya ingin lebih menghayati coy. Wow. Oke, mungkin aku bakal opening pakai ini coy, pakai kepala ini ya. Ntar ini apa? Dari itu saya dengar suara. Oke.
Oke, jadi ada crafting table rahasia ya. Kita tutup lagi dah. Dan di sini ada apa nih? Oke. Di sini pasti untuk nutup pintu. Ya, saya sudah tahu. Oke, ini ya. Dia tertutup ya. Oke, lumayan keren. Dan di sini apa ini? Oke, enggak terjadi apa-apa. Ini apa? Ini ada ruangan rahasia bawah tanah. Ini apa? Oke, ada lagi ruangan rahasia. Ada ruangan rahasia di bawah ruangan rahasia, coy. Siap ya. Oke, sumpah ini keren banget, sumpah. Mapnya ya. Oke, di sini ada api otomatis. Oh. Oke. Ini apa? Oh, kayak armor sweeper, coy. Saya bisa buat ini nih. Oke, tahu. Oke, di sini oke, bisa terserah kita ya mau yang mana. Oke, kita bakal ke atas lagi. Ini matiin dulu. Oke, apa lagi? Oke, kita ke sini lagi. Ke kiri dulu. Oke, ini saya yakin tempat enchant otomatis. Oke, saya mendengar sesuatu. Oke, ini dia. Oke. Oke, benar sekali. Ini tempat enchant, coy. Oke, kita tutup lagi. Waduh, suara apa itu? Oke, di sini ada tempat untuk nambah XP dan di sini ada armor. Sini, oh ini lapis lazuli, coy. Oke, benar kan? Buat nambah XP, coy. Lumayan ini. Oke, kita ke bawah lagi. Oke, di bawah sini ada apa nih? Ini semua warna merah. Oh, ubah semua warna merah, coy. Oke, udah. Dan sini apa ini? Put key. Oke. Oh, ini udah ada nih kunci. Itu apa tuh? Oke, ini bercahaya. Udah bercahaya-cahaya. Ini apa ini? Widih, gila. Oke. Mau kemana dulu? Cap, cip, cup, kembang, kuncup. Siapa yang aku pilih di cup? Oke, berarti sini, coy. Oke, ini agak sedikit nge-lag ya. Turn on off beacon. Oke, kita tekan. Apa yang terjadi? Oke, kayaknya enggak ada yang terjadi. Ini apa nih warna? Kok enggak terjadi sih? Aku bingung sumpah. Oke, mungkin kesini dulu mungkin. Oke, di sini ada apa lagi? Di sini ada kayak chest. Di mana? Oke, di sini tempat chest rahasia. Kita tutup lagi. Oke, di sini kayak Nether portal. Oke, benar sekali. Kalau ini loh, ada suaranya aja. Oke,
Oke, itu kenapa ada apa lagi tuh? Oke, kita ke tengah sini. Ntar tadi anvilnya nggak ada. Oke, nggak tahu aku sumpah. Kalian cek aja mapnya, link di deskripsi coy. Oke. Oke, di sini jadi lengkap ya. Oke, membuat ini apa ini? Eh, parah. Mampus kamu. Parah. Dimatiin namanya sama dia ya. Ruangan firework, ruangan petasan. Oke, ini ada glowstone. Parah nganggu ini, coy. Oh, untuk penerangan. Di sini ada diamond, ini apa diamond? Oke, ini apa lagi nih? Firework church color. Oh, ini ruangan firework, coy. Ini tangga ke bawah lagi nih. Oke, benar sekali. Masih ada tangga lagi, coy. Ternyata, coy. Widih, keren banget, sumpah. Ini untuk penutup apa? Oh, masih ada lagi. Ini aku nggak tahu, kalian cek aja di mapnya, link di deskripsi, coy. Ini kalau nggak salah juga pernah di showcase Mavin, tapi aku dapat map ini dari ini, coy, dari youtubernya ya. Saya lihat YouTube-nya. Hijau. Oke, udah hijau semua. Oke, apa ini? Put the key in dispenser. Oke, ini kuncinya. Oke, mana nih? Oke, udah. Oke, jadi ini kayak tempat untuk menyimpan ini ya. Oke, bagus banget sumpah. Oke, jadi cuman seperti ini. Dan ini aku masih nggak paham ini untuk apa. Oke, kita kesini lagi. Dan ini ada jalan ke atas lagi, coy. Kita lihat-lihat dulu. Oh, ini untuk misalnya kita mau wait, kita tinggal tekan ini. Oh ya, benar kan? Kita buka. Oke, wait semua. Bagus. Oke, di sini ada apa nih? Oh, ini kayak untuk domba. Ini untuk warna hijau. Oh ya ya ya. Tahu kalau ini tahu saya. Oke, kasihan ya loncat-loncat. Kita ke atas lagi, coy. Oke, di sini ada apa lagi nih? Di sini ada oke, ini apa? Wih, gila. Dapat kuda. Mungkin kita bakal berkeliling pakai kuda ya. Loh, kok warna ungu ini, coy? Widih. Kok bisa warna ungu sih? Ini dapat yang warna merah. Widih, gila. Oke, pakai warna merah dah. Jadi kandang kuda ya. Ini apa nih? Oh, ada ruangan rahasia lagi, coy. Ntar kita lihat dulu di sini. Oke, di sini ada apa nih? Waduh, banyak lagi, coy. Oke, kayaknya nggak bakal aku lihat semua. Mungkin setengah aja dari map ini karena banyak banget, coy. Pasti lama ini. Oke, kita nggak tahu sumpah. Aku nggak tahu kegunaan ini apa aja. Oke, ini kayaknya perkebunan. Ya, benar banget. Dan nggak ada villagernya ya. Itu aja yang aku tahu sumpah dah. Oke, kita kembali ke kuda tadi, coy. Oke, kita tutup lagi.
Ini airnya untuk apa nih? Oke, ada lagi coy, ruangan rahasia lagi. Oke, jadi ini untuk air. Oke, kita disuruh kasih bakat sih ke sini. Oke, nggak usah, karena terlalu banyak coy kalau misalnya kita mereview ini satu-satu. Jadi kalian cek aja yang di deskripsi yang mau map ini ya. Oke, ini warna biru ini. Ntar di mana itu keluarnya? Oke, nggak ada. Oke, segini aja mungkin. Ya coy, berarti segini aja rumahnya. Oke, lumayan bagus ini sumpah. Segini aja rumahnya, dan ini sangat bagus coy sumpah. Saya suka banget dari rumah ini ya. Dan yang mau ini silahkan cek aja link di deskripsi coy. Ada antara aku kasih di bawah di link di deskripsi. Dan mungkin sampai segini aja aku nge-showcase map ini. Dan bye bye.